Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Yuikas. Dan kali ini ada di edisi Ngopi ya, Ngobrol Pintar. Kali ini sudah saya hadirkan sosok yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Ada Teresi Pangurawi. Hai, selamat sore. Ya, di sela-sela siarannya Teresi ini bisa menyempatkan ya, walaupun hanya sebentar kita ngopi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentunya. Teresi, iya. Sudah berapa lama nih siaran jadi penyiar radio? Jadi penyiar radio kayaknya dari tahun 2014 ya. 2014. Mm-hmm. Berarti sudah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Mm-hmm. Itu selama jadi penyiar radio enaknya apa sih, atau istilahnya tuh banyak keuntungannya apa sih jadi penyiar radio? Keuntungannya banyak teman. Pertama banyak teman, kemudian terus dikenal sama orang-orang yang tadinya cuma di dapur doang kan. Ya. Sekarang kalau keluar, itu yang paling kita ngomong nih, belanja. Itu kan suaranya kayak di radio. Oh, kan gitu, sesuatu jadi banget ya. Jadi kalau beli-beli udah kayak artis. Kayak artis ya. Artis lokal. Jadi kalau mau beli gitu kan, atau misalkan jalan, denger suaranya, oh ini yang siaran gitu. Kadang kalau lagi beli apa-apa gitu, misalkan beli buah-buahan, ini kok suaranya kayak radio ya? Saya bohongin, misalkan enggak, tapi dia tetap ngotot. Ujung-ujung kan gratis, dikasih gratis. Oh, banyak yang ngasih gratis sana. Keuntungan jadi penyiar seperti itu. Jadi banyak teman. Oh, banyak selain teman itu apa lagi kira-kira? Oh, apa ya? Dapat duit kali ya? Dapat duit pasti juga ya. Dapat penghasilan. Ngoceh ya. Tapi dapat duit. Dapat duit. Ngoceh yang dibayar. Terus kadang suka dapat bonus tuh dari fan-fan itu tuh ya. Hmm. Kalau yang itu kali sebagai apa ya, ucapan terima kasih. Terima kasih karena lagunya mungkin diputerin. Gitu ya. Mungkin selama setahun suka dapat bonus tuh. Gitu-gitu ya. Makanya saya mah pengen lebaran aja. Oke, okay. Itu kan tadi enaknya, istilahnya bisa dikenal orang, iya. Kemudian istilahnya ngoceh tapi dibayar, itu antaranya. Mungkin juga ada tambahan memberikan informasi juga. Ya benar, informasi udah pasti ya. Kemudian, itu kan enaknya, enggak enaknya apa jadi benar? Enggak enaknya kalau giliran masuk malam. Giliran masuk hujan. Malam. Hujan. Udah pokoknya. Horor banget. Horor banget. Mau pulang bingung, nggak pulang bingung, kan? Nah itu. Jadi kan kalau pendengar kan kalau kita lagi sakit pun ada meriang sedikit, kita kan nggak boleh kelihatan sedih. Iya benar. Didengar sama pendengar, kalau penyiarnya aja udah sakit tuh males amat dengarnya. Iya benar. Jadi kalau suaranya lemas gitu ya. Iya kan? Makanya penyiar itu pintar mengelabui. Harus pintar-pintar ini ya. Kita kan tujuannya menghibur, walaupun kita sakit tetap aja harus ceria. Iya betul. Jadi mengatur bad mood ya. Iya benar. Biar tetap. Pusing di rumah juga nggak boleh dibawa. Jadi harus profesional ya. Profesional, benar. Di rumah lagi ruwet dia anak nangis aja atau gimana anak sakit, tetap di tempat kerja kita harus tetap ceria, tetap ceria. Semangat. Kemudian kalau misalkan ada nih mungkin di antara teman-teman yang pengen jadi penyiar radio, tipsnya apa? Tipsnya menurut saya percaya diri. Pertama percaya diri. Terus harus banyak baca. Biar tahu apa nih yang sekarang lagi. Ya, update gitu. Ya. Update. Gitu. Jadi itu ya mungkin iya. Tipsnya. Kemudian mungkin terakhir deh pesan yang mau disampaikan buat teman-teman semua. Buat kakak tetap bisa ganteng, saya mah pesannya jangan lupa panteng terus 95,3 pada radio. Radionya dulu sedang. Oke, terima kasih Teresi untuk waktunya ya. Sukses okay. Terus buat siarannya dan juga buat semuanya dalam kehidupan Teresi semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan kita. Jangan lupa like ya juga, kemudian subscribe juga dan share juga. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan walaupun sebentar bisa bermanfaat tentunya. Terima kasih. Mungkin ada pantun enggak Teresi? Pantun. Iya. Oke deh nanti pantunnya, makanya panteng terus bener radio biar tahu pantunnya Teresi. Betul banget ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.